Hai hai semua, hari ini hari libur, mari kita bikin kue. Mumpung ada acara di rumah dan ini bahan-bahannya sudah saya tulis di dalam video. Dan sekarang kita mulai memixer bahan-bahan yang saya campurkan. Ini ada gula pasir, telur, dan SP. Untuk SP atau pengembang kue, saya menggunakan yang SP merek Cendrawasih. Selanjutnya kita sediakan 2 gelas tepung terigu, dan ini saya sudah campurkan dengan susu bubuk 1 saset. Setelah adonan berubah warna menjadi putih seperti ini, selanjutnya kita masukkan tepung dan susu yang tadi sudah saya campurkan. Memasukkannya harus sedikit-sedikit ya, jangan sekalian, dan kecepatan mixer harus diturunkan. Nah, ini setelah tercampur semua, kita akan mencampurkan dengan 200 gram mentega yang sudah dicairkan. Untuk mencairkan mentega, jangan sampai mendidih ya. Yang pasti kalau sudah mencair itu sudah bisa. Dan ini siapkan tempat untuk menaruh adonannya. Ini sudah saya laburi dengan mentega dan tepung terigu agar supaya tidak lengket. Dan ini akan saya pisahkan karena akan dicampur dengan coklat. Di sini saya menggunakan pasta coklat yang tertulis brownies. Campurkan hingga menjadi coklat. Ini tidak takarannya, yang pasti kalau sudah berubah menjadi coklat, nah itu sudah bisa. Dan ini sudah dituangkan ke wadah untuk dimasak. Ini untuk coklatnya sudah dituangkan juga ini dari dalam, dan akan kita timpa dengan yang putih juga. Ikuti cara-cara ini ya guys. Tapi kalau kalian memiliki cara lain ya, yang lebih bagus ya, terserah. Dan ini saya menggunakan lidi agar lebih terbentuk. Setelah selesai dibentuk-bentuk seperti ini, mari kita masukkan ke dalam oven dan tunggu beberapa menit. Setelah itu masak dan mari kita makan. Ini bentuk masaknya, coba kalian lihat. Kalau sesuai selera kalian dan ini menarik, silakan dicoba. Tapi kalau tidak menarik ya tidak apa-apa. Dan terima kasih telah menonton video ini.